Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lo, saya dari Bogor. Lebih tepatnya dari Bogor. Bogor kalau mau dengar boleh kita temukan. Di sini saya testimoni itu saya lebih ingin membagi pengalaman karena saya sudah pernah memakai pertama untuk sepainya. Waktu itu kebetulan saya kan mencoba, tapi karena kemasannya kecil, saya cobanya dibuka. Saya pakainya dibuka bukan di tangan atau di baja. Eman-eman. Jadi ekonomis mereka ini bingung ya kan? Iya betul, Mas Bu. Iya. Karena gini, kalau menurut saya, untuk usia seusia kita, saya kan sudah agak lumayan ya. Itu untuk sel kulit mati itu tidak mungkin secara otomatis terangkat. Jadi kita memang butuh bantuan untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di kulit kita, entah itu kulit wajah atau kulit tangan. Nah, itu saya coba pakai dan ini benar-benar mengangkat kotoran sekaligus kulit mati yang nempel. Kalau terus saya dengan lagi itu kok gak putih mbak, yang saya cari bukan putih mbak, tapi di situ tekstur kulit kita itu jadi kenyal, terus bersih ya. Kalau putih mbak kita tinggal suntik putih aja selesai, bosan tapi ginjal kita apa kabar gitu kan? Betul. Ya, jadi saya lebih memilih yang aman, tenteram, bersih aja itu tadi gitu loh. Nah makanya saya pakai kilim itu gitu loh. Dan saya sudah berjalan lumayan yang tadinya flek ya, saya memang tidak pakai skincare secara khusus, jadi saya lebih memilih untuk perawatan yang alami. Saya pakainya saya padukan dengan setelah pakai jungkar peeling ya, untuk jungkar itu saya biasanya untuk penyempurnaan ya, penyempurnaannya saya pakai alami hijau buaya, buat menarik yang kabinnya dan maskernya itu pakai hijau buaya. Kalau saya karena saya mau yang alami, nah pakai hijau buaya didiamkan dulu sampai adem gitu ya, baru nanti dibasuh seperti itu. Terus kemudian untuk testimoni yang kedua adalah pakai enzim Glutazier. Glutazier ini kebetulan saya melihat sendiri waktu itu saya dan izin sebut merek Pak Dimas berkunjung di rumah teman yang waktu itu kebetulan beliau sedang kondisinya itu 2 hari katanya nggak bangun gitu kan, karena kondisinya sakit. Terus kemudian saya beliau jadi tes pakai itu dan setelah itu kemudian kan kita ingat komunikasi ya, semakin hari keadaan beliau semakin baik dan sehat lagi. Saya rasa cuma itu yang bisa saya sampaikan, sedikit mungkin bermanfaat buat ibu-ibu ya. Kata mawan ada banyak salah, mohon maaf. Bila itu tidak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.